Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sistem Heri Digital. Kali ini saya akan compare 3 scanner barcode. Scanner barcode-nya ada simbol LS9203, ada Bison B7000 dan ada Honeywell MK3580. Oke, ini. Oke, ini barang second. Terus ini barang second juga simbol. Terus yang terakhir ini baru. Ini bisa beli di online shop seperti di toko online juga, di Shopee atau di Tokopedia. Oke, kita akan coba langsung ke scanner yang pertama. Scanner yang ini Bison BI7000. Kita coba tes barangnya ini. Kita langsung lihatkan di situ BI7000. Kita tes bagaimana cepatnya. Lumayan kencang ya untuk barang-barang seperti ini, kencang plastik dan ini biasanya memang cepat. Kita coba tes yang ini biasa payah. Kita coba juga apakah cepat. Lumayan. Nah, cara men-scan-nya ya, cara scan-nya. Nah, ini memang ini agak susah, tapi ini masih terbaca. Oke, lumayan. Terus kita langsung aja ke ini lagi, ke MK3580 Honeywell. Coba juga langsung tes. Oke, ini dia scanner ini. Kalau barunya 2.500, mungkin sekitar 2.100 sampai 2.500. Kita tinggal scan, coba tes. Oke. Lumayan, lumayan kencang. Dan kita coba tes ini baju apa, Aqua. Kita tes. Nah, lumayan kencang. Wih, oke. Lumayan, sangat kencang. Dan ini sangat sulit biasanya kalau untuk barang-barang di swalayan di scan. Dan terakhir baru kita scanner simbol S9203. Oke. Oke. Ini kita tes, tunggu terlambat. Oke, agak dekat. Sulit di sini. Aduh, aku baca. Ini lumayan lambat ya. Terus kita coba yang terakhir ini, Aqua. Sama. Oke, ini gak kebaca. Susah. Ini sangat susah. Oke, gak kebaca. Oke, jadi itu 3 scanner. Dari 3 ini saya jagokan ini. Ini lebih bagus, apalagi kalau baru. Ini barangnya second. Saya beli di Shopee atau Tokopedia kemarin, banyak dijual. Honeywell ya, terbukti Honeywell nomor 2 baru ini karena baru BI7000. Terus selanjutnya ini simbol. Oke, itu review compare scanner barcode kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen video dari Sistem Heri Digital. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.